uji berdakwah rendah hingga dan falias taji buli wal yukminu di ayat catatan syarat utama tuh. Yang pertama adalah kata Allahnya apa, kitanya enggian. Falias taji buli itu tidak maksudnya kan kayak gitu. Ketika Allah memerintahkan siap, melebihi daripada siapnya prajurit yang dipanggil komandannya. Sampai-sampai bapakmu yang umur 50 tahun siap 50 tahun sampai seperti itu gitu. Siap semua gitu. Untuk komandannya enggak nanya gitu. Kamu didorong ke sumur siap enggak? Siap. Nah, kalau dengan Gusti Allah seperti itu, yang pertama itu apa tadi? Ini baru uji budawa tentang idadaan faliastaji buri. Hendaknya kalau mau pengen dikabulkan, kamunya ngejawab dulu, mengokekan dulu gitu, apa yang kita minta, apa yang kita gitu. Jadi tidak usah kenapa gitu. Kenapa sih sholat segala? Nah itu namanya belum faliastaji buri itu. Kemudian wali minubi, dan kemudian mengimani bahwa itu adalah pasti yang terbaik. Udah ya? Itu catatannya, itu syarat itu adalah kita imani bahwa rambu-rambu Gusti Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Allah tidak mungkin tidak enakan kita. Harus yakinnya kayak gitu. Dan bapak, kalau kitanya masih ragu, contoh pamannya kemarin, gak enak ya nanti ada saingannya gitu di surga. Itu berarti belum meyakini tentang pemetaan Allah yang pasti yang terbaik. Kayak apa nanti kita sama-sama buktikan aja di surga. Amin, kita semua ada di surga ya. Jadi kita yakini dulu tuh apa yang dikapling-kapling sama Gusti Allah pasti yang terbaik. Jadi jangan membayangkan ada saingan gitu loh. Ada madu ya berarti. Ada madu apa ada racun? Ada racun. Jangan bayangkan itu. Jadi sudah harus amin aman tu bilahnya tadi sudah harus diyakini. Pasti kalau Allah yang memutuskan pasti yang terbaik untuk kita. Enggak mungkin Allah memutuskan terjelek buat kita. Oke ya, sudah itu ya. Nah, syaratnya ketika kita mau mendoa supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tadi falias tajibu li wal yuminu bi, kemudian yang lainnya adalah usahakan